Allahu, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي فضلنا بشهر رجب وهو الذي اصطفى نبينا محمد المجدب المؤيد اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على من به ترجى شفاعته يوم المآب أشهد أن لا إله إلا الله رب العباد وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والعرب أما بعد فيا عباد الله أوصي لنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم معاشر المسلمين رحمكم الله marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini pada hari yang mulia ini di bulan Rajab yang mulia ini di tempat yang paling mulia di muka bumi ini kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan semampu kita. Karena hanya dengan takwalah kita semua berhak mendapatkan kebahagiaan hakiki dan kesuksesan abadi di dunia ini sampai kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menemui bulan Rajab tahun ini. Sebuah hal yang harus kita syukuri karena Rajab termasuk bulan yang mulia. Menurut Said Abu Bakar Syatta dalam kitab I'anatul Talibin, kata Rajab diambil dari kata At-Tarjib yang bermakna agung dan mulia. Allah Ta'ala memberikan keistimewaan terhadap Rajab di antara bulan-bulan lain yang juga menandang predikat mulia yaitu Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah dan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah dan kebaikan dari Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena Rajab merupakan satu di antara bulan mulia, bulan yang diberi Allah Ta'ala, maka karenanya para ulama mengajarkan kepada kita, menganjurkan kepada kita agar memperbanyak amalan-amalan sunnah di bulan Rajab. Di antaranya adalah yang pertama, melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Kita disunahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab, seperti halnya kita juga disunahkan untuk memperbanyak puasa di 3 bulan haram yang lain, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Memang tidak ada hadis sahih yang secara khusus menyatakan kesunahan puasa Rajab. Namun di sisi lain juga tidak ada larangan secara khusus untuk berpuasa pada bulan Rajab. Para ulama mengatakan bahwa dalil-dalil umum mengenai anjuran berpuasa setahun penuh kecuali 5 hari yang diharamkan cukup dijadikan dalil atas kesunahan puasa Rajab. Kesunahan puasa Rajab juga dapat diambil dari dalil-dalil umum mengenai dianjurkannya berpuasa pada 4 bulan haram. Terkait kesunahan puasa di bulan Rajab ini, terdapat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, juz 2 halaman 811. Haddatsana Utsman bin Hakim al-Ansari, qala sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajabin, wa nahnu yawma idzin fi Rajabin. Faqala sami'tu bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. Utsman bin Hakim berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Ketika itu kami berada di bulan Rajab. Sa'id menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau berpuasa dan beliau tidak berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau tidak puasa.
Menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim juz 8 halaman 38, hadis tersebut tidak menunjukkan larangan khusus atau kesunahan khusus puasa di bulan Rajab. Karena itu, kesunahan puasa di bulan Rajab melihat terhadap dua aspek. Pertama, hukum asal puasa yaitu sunnah, dan yang kedua, perintah Nabi yang menganjurkan puasa di bulan-bulan mulia, dan bulan Rajab adalah salah satunya. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra menyatakan bahwa meskipun hadis-hadis mengenai keutamaan puasa Rajab tidak ada yang sahih, tapi bukan berarti semuanya palsu. Menurutnya di antara hadis-hadis tersebut ada yang tidak palsu, melainkan berstatus dhaif dan boleh diamalkan dalam fadailul a'mal, tentang keutamaan amal-amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, memperbanyak zikir dan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Zikir adalah salah satu amalan ringan yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Zikir adalah tanda seorang hamba selalu mengingat Allah. Allah berjanji akan mengingat orang yang mengingatnya. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adhkurkum," maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Istighfar adalah zikir yang paling banyak direkomendasikan oleh para ulama untuk bulan Rajab. Dalam istighfar, seorang hamba mengakui kesalahan dan kelalaiannya dari mengingat Allah. Saat beristighfar, dia juga sedang mengakui kebesaran dan rahmat Allah, bahwa saat ia berbuat dosa, Allah punya kekuasaan untuk memaafkan atau menghukumnya. Dengan beristighfar, kita mengakui bahwa kita membutuhkan Allah dan menginginkan ampunan. Dengan memperbanyak istighfar, pintu ampunan Allah akan terbuka dan Allah akan membersihkan noda-noda di hati kita sehingga kita dapat kembali fokus menghamba kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan ketiga, memperbanyak berdoa. Rajab adalah satu-satunya bulan haram yang terpisah dari bulan-bulan haram lainnya. Rasulullah mengajarkan agar kita banyak berdoa di bulan Rajab. Dalam hadis riwayat Ahmad nomor 2228, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa saat memasuki bulan Rajab, Rasulullah berdoa, "Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan." Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan berkailah kami di bulan Ramadan. Imam Nawawi dan beberapa ulama hadis lainnya menilai hadis ini dhaif. Namun beramal dengan hadis dhaif boleh selama tidak dalam bab hukum dan akidah. Berdoa sendiri adalah bagian dari perintah Allah, dan memohon keberkahan adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan keempat adalah menghidupkan malam-malam Rajab dengan berbagai ibadah. Menghidupkan malam adalah salah satu perintah Allah Ta'ala. Menghidupkan malam berarti tetap terjaga di sebagian malam hari untuk beribadah. Dengan besarnya fadilah bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab, maka alangkah baiknya jika kita dapat memfokuskan bulan ini untuk beribadah kepada Allah hingga malam-malamnya. Kita dapat mengisi malam-malam Rajab dengan salat, membaca Al-Quran, membaca salawat, berzikir, berdoa, dan amalan-amalan lainnya. Imam Syafi'i menuliskan dalam kitab Al-Umm, "Wa balaghana annahu kana yuqalu inna ad-du'a'a yustajabu fi khamsi layalin, fi lailatil jum'ah wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailati fi rajaba wa lailatin nisfi min sya'ban." Telah sampai pada kami suatu kabar, dikatakan bahwa doa mustajab ada pada 5 malam, yaitu malam Jum'ah, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam Nisfu Sya'ban. Imam Syafi'i juga mengatakan, walaupun hadis mengenai hal-hal tersebut dhaif, tetapi ia boleh diamalkan. Dengan demikian, hendaklah kita banyak-banyak beribadah di malam-malam Rajab, terutama malam pertama bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walhasil, mari maksimalkan iman dan takwa kita di bulan Rajab mulia ini dengan memperbanyak puasa, berzikir dan beristighfar sebanyak-banyaknya, memperbanyak doa
serta meningkatkan intensitas ibadah kita dengan menghidupkan malam-malamnya dengan berbagai ibadah sunnah. Semoga Allah Ta'ala menurunkan anugerah dan berkahnya untuk kita dan keluarga kita, dan Allah hantarkan kita hingga menemui Ramadan yang mulia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الحمد لله وكفى وصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي كريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله 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 يا الله.